Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala menuju jalan yang lurus. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, mimpi adalah pengalaman subjektif yang terjadi saat seseorang sedang tidur. Meskipun tidak selalu memiliki makna, banyak orang yang percaya bahwa mimpi dapat memberikan petunjuk tentang kehidupan mereka, termasuk ketika mereka bermimpi tentang orang yang sudah meninggal. Mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal bisa berarti banyak hal, tergantung pada hubungan yang dimiliki antara orang yang bermimpi dengan orang yang sudah meninggal tersebut. Namun, dalam beberapa budaya, mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal dianggap sebagai tanda-tanda atau pesan dari orang yang telah meninggal. Beberapa orang percaya bahwa ini merupakan cara orang yang sudah meninggal mengirimkan pesan atau meminta bantuan kepada orang yang masih hidup. Namun dalam psikologi, mimpi bertemu orang yang sudah meninggal dianggap sebagai bentuk pemrosesan emosi atau kesedihan terhadap kematian seseorang yang kalian kenal. Selain itu, mimpi ini juga bisa menunjukkan keinginan untuk berhubungan dengan seseorang yang kalian cintai yang sudah meninggal. Oleh karena itu, tidak ada jawaban pasti tentang arti dari mimpi bertemu orang yang sudah meninggal, karena pengalaman tersebut bisa diartikan berbeda-beda tergantung pada persepsi dan keyakinan masing-masing. Namun, jika kalian merasa bahwa mimpi ini memberikan pesan atau tanda-tanda, cobalah untuk mengevaluasi secara hati-hati tentang pesan apa yang ingin disampaikan oleh orang yang sudah meninggal. Terlepas dari apakah mimpi bertemu orang yang sudah meninggal memiliki arti khusus atau tidak, hal yang paling penting adalah untuk memberikan ruang bagi diri sendiri untuk merenung dan memproses perasaan yang muncul jika kalian merasa kesulitan atau terus terganggu oleh mimpi tersebut. Lebih baik kalian berbicara dengan teman atau profesional yang bisa membantu kalian dalam memahami dan memproses pengalaman mimpi tersebut. Berikut ini beberapa arti mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal. 1. Seseorang mencoba menghubungi dari alam lain. Mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal bisa menjadi tanda bahwa seseorang yang sudah meninggal tersebut mencoba menghubungi kalian dari alam lain. Mungkin ada pesan atau pesan tertentu yang ingin dia sampaikan kepada kalian. Dan mimpi ini bisa menjadi cara bagi mereka untuk berkomunikasi. 2. Merindukan seseorang yang sudah meninggal. Bertemu dalam mimpi dengan seseorang yang sudah meninggal bisa diartikan bahwa kalian merindukan seseorang yang sudah meninggal tersebut, di mana kalian mungkin akan sering bermimpi tentangnya. Mimpi ini bisa menjadi cara untuk melihat kembali orang yang kalian rindukan dan bisa membantu meredakan kesedihan yang sedang dirasakan. 3. Membutuhkan bimbingan atau saran dari orang yang sudah meninggal. Mungkin ada situasi dalam hidup kalian yang membuat bingung atau kesulitan untuk membuat keputusan. Mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal bisa menjadi tanda bahwa kalian membutuhkan bimbingan atau saran dari mereka. 4. Sedang mengalami perubahan besar dalam hidup. Selain ketiga arti tersebut, mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal juga bisa menjadi tanda bahwa kalian sedang mengalami perubahan besar dalam hidup. Mungkin mimpi ini merupakan tahap baru dalam hidup kalian, dan orang yang sudah meninggal tersebut hadir dalam mimpi, di mana mimpi tersebut untuk memberikan dukungan atau memberikan saran dalam menghadapi perubahan tersebut. 5. Mimpi merupakan refleksi dari kenangan. Mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal juga bisa saja hanya merupakan refleksi dari kenangan kalian dengan orang yang sudah meninggal, di mana mimpi tersebut tidak memiliki arti khusus dan hanya merupakan hasil dari ingatan kalian tentang seseorang tersebut. 6. Proses berduka. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa jika kalian baru-baru ini kehilangan seseorang yang sangat dicintai, mimpi bertemu dengan orang yang meninggal tersebut bisa menjadi bagian dari proses berduka. Ini adalah cara tubuh dan pikiran kalian untuk mencoba memproses kematian seseorang dan menerima kenyataan bahwa mereka sudah tiada.
7. Keterikatan emosional. Mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal juga bisa menjadi tanda keterikatan emosional yang sangat kuat terhadap orang tersebut. Kalian mungkin merasa terikat pada orang tersebut karena hubungan atau pengalaman yang sudah kalian bagikan. Di mana mimpi semacam ini bisa menjadi cara tubuh dan pikiran kalian untuk memproses perasaan dan emosi yang terkait dengan keterikatan tersebut. 8. Kehidupan setelah kematian. Beberapa orang percaya bahwa mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal adalah tanda bahwa ada kehidupan setelah kematian, yang mana mimpi ini bisa menjadi cara orang yang sudah meninggal untuk berkomunikasi dengan kalian dan memberitahu bahwa mereka baik-baik saja dan bahagia di tempat lain. Meskipun banyak orang percaya bahwa mimpi dapat memiliki makna dan memberikan petunjuk tentang kehidupan mereka, penting sekali untuk kalian ingat bahwa mimpi hanyalah pengalaman subjektif dan tidak selalu memiliki makna tertentu. Jika kalian merasa terganggu oleh mimpi tersebut atau ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang mimpi yang dialami kalian, bisa langsung berkonsultasi dengan ahli psikologi atau terapis. Semoga ini bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan keislaman bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wa akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.